Gubernur Jambi Zumi Zola meninjau langsung persiapan Pilkada Serentak 2017 di Sengeti Muara Jambi Selasa sore. Ada 5 TPS yang ditinjau oleh Zumi Zola. Kelima TPS yang didatangi Gubernur adalah TPS 5 Desa Penyengat Ola, TPS 6 Desa Senaung, TPS 2 Desa Kedemangan, TPS 3 Desa Rengas Bandung, dan TPS Sekernan. Zola berharap pesta pemilu kada di Jambi berjalan lancar. Siapapun terpilih nanti merupakan murni suara rakyat. Kami ke beberapa TPS di Kabupaten Muara Jambi ini, saya lihat alhamdulillah petugasnya siap, ya, kita doakan juga sehat, besok tidak ada masalah apa-apa, dan juga peralatan pendukungnya, ya, kertas suaranya juga oke, nah, tidak ada masalah, siap semuanya, tidak ada kekurangan. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama mensukseskan. Dalam peninjauan ini, Zola juga melihat persiapan panitia pelaksana elektronik hitung cepat yang dipusatkan di aula kantor Bupati Muara Jambi. Dari Kabupaten Muara Jambi, Yudi Pramono melaporkan.